Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini gue kedatangan email dari salah satu developer ya teman-teman, developer dari game Jlot. Dia mempromosikan game dari nggak tahu dari mana ini, tapi di sini nama gamenya itu Rogue Summoner. Oke, kita coba follow gamenya. Oke, kita tunggu. Waduh, gamenya kayak bagus nih guys. Downloadnya 170 MB. Oke, kita coba download. Tunggu beberapa saat. Save. Oke, kita tunggu ya guys. Oke guys, kita udah selesai nih, udah selesai download. Kita klik, coba kita ini apa nih? Oh, Crash. Oke, kita coba mainin ya. Yap, gamenya masuk guys. Oke, kita close dulu yang ininya. Ya elah, keluar deng. Oke, masuk lagi. Oke, kita play demon. Apa ini? Oke, kita start yang di atas ya teman-teman ya. Ini close dulu, nggak peduli gua. Ini no. Oke, kita coba guys. Mau ngasal banget di game ini. Oh, ini apa nih maksudnya? Oh, upgrade skill ada. Oh, bisa upgrade skill. Ini gimana guys? Oke. Oke. Terus. Oke, terus. Oh, play. Gitu cara mainnya. Oh, nggak ngerti deng. What? Gamenya sih nggak ngerti gua guys. Kita coba lagi ya teman. Gue gak ngerti. Coba kita main menu, kita ke option grafik, kita login aja lah biar gak terlalu banyak makan RAM. Kita besarin volumenya, resolusinya ya sudah full screen. Oke, kita play. What? Langsung army dead. Oke, kita coba kesini teman-teman. Tadi kan terkunci nih. Kita tadi terkunci. Oke. Okay.
Ini aku anggap kurang ngerti ya guys di game ini. Oh, kita pakai ASWD bisa teman-teman. Jadi pakai ASWD bisa tanpa diklik. Kayak grafik ini loh. Yes. Gitu. Berapa gua bikin banyak-banyak? Berapa gua bikin banyak-banyak? Bikin satu aja. Nah, gitu. Oke, ini gimana nih? Upgrade mana aja lah. Coba cari jalan dulu ya teman-teman. Okay. Aduh, ada tiga teman-teman. Oke. Ya, enak. Oke. Jadi gua ngerti nih, guys. Jadi kita ambil. Oke, next. Di sini kita spawn satu aja lah, karena kan nggak butuh banyak banget. Wah, mati loh, mampus. Mampus kan lo. Di sini gua agak ngerti sedikit ya teman-teman. Oke, itu dia pintunya. Oke. Ini kita di sini satu, di sini satu. Oke. Play run. Oke. Waduh, kalah nih kayaknya guys. Oh, tuh kan kalah. Oke, nice. Kita upgrade dulu skill kita, skill mana, position mananya juga, ini juga naik. Oh, ini dia guys, jalannya guys. Kayaknya seru juga ya teman-teman ya. Walaupun demo tapi seru juga nih. Ada chest teman-teman. Di sini. Di sini aja. Gak usah perlu jauh-jauh. Oke, nice.
Boleh lanjut. Ya. Waduh. Kalah kita teman-teman. Oh, mampus loh. Kita dapat chest teman-teman. Yes. Oh, ada kalau kita klik kanan nih, guys. Kita bisa buang ini item. Mantap. Nah, next. Oke. Di sini gimana cara ngubah posisi? Oh, gua ngerti, guys. Jadi, fungsinya E sama Q. Itu kalau E kita bisa balik puter-puter nih orangnya. Oke, jadi kita taruh sini tuh dan taruh di sini satu. Oke. Kita play. Kebukin mantap, langsung menang dong. Gak usah basa-basi lagi, langsung menang. Oh, gimana dah? Oh, kita upgrade dulu teman-teman. Ini ya langsung habis. Kita coba cari jalan dulu. Oh, kita dapat lagi. Kita dapat lagi nih. Ini mah balik lagi. Ini nih guys, baliknya ke sini lagi nih. Gak ada jalan lagi guys. Waduh. Oke lah guys, jadi gua akhirin video gua tentang game Monster Rogue ini ya teman-teman ya. Kalau kalian suka gua mainin gara review-review, kalian coba komen di bawah ya teman-teman. Gua dari Andri Gamas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. La 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 la